Ada apa dengan tagar Save Ibu Nuril? Seorang ibu bernama Baik Nuril Magnun. Dan memang ini ia menjadi korban pelecehan seksual, namun justru ia dihukum 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah. Stanley meninggal dunia di usianya yang ke-95 tahun. Informasi yang kami dapatkan, Stanley ini tutup usia pada 12 November. Nah, Stanley ini memang sudah berkarir di dunia komik superhero bersama Marvel Comics sejak bukan 1950, tapi 1939. Teman-teman, sudah lama sekali. Notable moment di mana setiap movie ataupun film ciptaan Marvel ini pasti harus ada Stanley.